Ayu Ting Ting kangen buka puasa bareng keluarga, sibuk kerja dari sahur hingga malam. Ayu Ting Ting mengaku kangen buka puasa bareng keluarga tercintanya di rumah. Padatnya pekerjaan di bulan Ramadan membuat Ayu sulit memiliki waktu buka puasa dengan keluarga. Hal ini tidak mengherankan mengingat Ayu selama Ramadan selalu mengisi acara di banyak stasiun televisi, baik dari sahur hingga malam. Akibatnya janda satu anak ini lebih sering buka puasa di lokasi syuting dibandingkan bersama dengan keluarga. Bukan kita nggak bersyukur, cuman kan kita kadang pingin sekali buka puasa bersama, bareng sama keluarga di luar, apa gimana? Kata Ayu dikutip dari kanal YouTube Mob Channel. Kendati mendekati lebaran pun, pelantun alamat palsu ini tidak kunjung bisa berbuka puasa di rumah. Bahkan malam takbiran pun memiliki nama asli Ayu Rosmalina itu masih harus bekerja. Apalagi kalau mendekati lebaran, tapi kan kalau kita nggak bisa... Sampai takbiran di dalam studio, asal lo pada tahu tuh jelasnya. Calon istri Muhammad Fardana tersebut mengungkap bahwa hanya mendapatkan jatah libur ketika hari pertama lebaran saja. Setelah itu dia harus kembali syuting dan melakoni pekerjaan lainnya. Meski demikian, pedangdut asal Depok, Jawa Barat ini tetap bersyukur dengan pekerjaan yang dia jalani sekarang ini. Liburan kita tuh itu lebaran sama tahun baru. Tapi kan kita kadang pingin buka puasa bareng keluarga, tapi kita nggak bisa selama sebulan itu kita full, tandasnya.